Meskipun otak penembakan Kopda Muslimin ditemukan tewas, polisi tetap melanjutkan berkas pemeriksaan 5 tersangka lain dalam kasus penembakan istri TNI ini dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara itu, kondisi korban berangsur membaik usai menjalani operasi lanjutan. Proses penyelidikan kelima tersangka penembakan istri TNI di Banyumanik, Semarang telah memasuki tahap akhir. Untuk memantapkan pemeriksaan, tim gabungan TNI Polri kembali meminta keterangan kelima tersangka. Mereka adalah Sugiono alias Babi, Agus Santoso alias Gondrong, Ponco Adinugroho, dan Supriyono alias Sirun selaku eksekutor lapangan. Serta satu tersangka lain, Dwi Santoso sebagai penyedia senjata api rakitan. Dari keterangan para tersangka terungkap sejumlah fakta menarik di balik aksi kelompok pembunuh bayaran ini. Sugiono mengaku diperintah Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya dengan cara menembak di bagian kepala. Namun karena tidak tega, Sugiono menembak ke arah perut korban. Apa perintahnya ke kamu? Suruh habisin. Habisin, nembak ke bagian apanya? Kepala. Nah, terus waktu balik dari jemput, kenapa nembak perut? Enggak tega, Pak. Enggak tega? Iya. Karena alasannya? Enggak tega. Enggak tega? Iya. Kalau tetap ditembak, berarti kan tega? Berarti enggak tega menembak kepala? Iya. Sebelumnya kan kamu udah kenal sama ibu itu, kan? Kenal, Pak. Di samping itu juga terungkap total keseluruhan uang yang dijanjikan oleh Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya sebesar 200 juta rupiah, serta bonus 1 unit mobil sedan jika berhasil. Karena penembakan gagal, Kopda Muslimin hanya menyerahkan uang sebesar 120 juta rupiah saja. Kalau uang itu dijanjikan itu emang pertama kali emang 200 ke saya, terus saya bilang, kalau 200 nggak cukup, Bang. Tuh. Terus waktu itu dia, ya udah gimana caranya tetap dapat kelebihan. Gimana Bang enaknya gitu. Terus akhirnya dia punya saran, ya udah kamu peluklah rompok aja saya. Tuh. Terus entah kamu bawa barang dari rumah, entah apa itu saya ikhlas. Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, ah mending langsung detail aja Bang, 200 juta sama Toyota Yaris. Saya bilang gitu. Dia setuju. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum tanpa menunggu tertangkapnya Kopda Muslimin. Apa yang sudah didapatkan oleh penyidik, keterangan saksi, alat bukti, kemudian keterangan tersangka, keterangan saksi, itu sudah cukup untuk membawa mereka ke persidangan, ke meja hijau. Usai menjalani operasi perbaikan luka tembak, kondisi kesehatan korban berangsur membaik. Namun masih harus dalam pengawasan intensif tim medis RSUP Dr. Karyadi bersama Rumah Sakit Tamtama Angkatan Darat Semarang. Kondisi terakhir beliau sudah membaik setelah dilakukan operasi baik.